Okey, sesuai janji saya yang kemarin, dan ini nih standnya udah buka nih sekitar ya 5 hari yang lalu lah. Dia sudah berjualan di sini. Dan ya, ini dia poin kebab lebih besar, lebih mantap. Okey, kawan-kawan, kita akan lihat menunya dulu ya. Di sini menunya udah tertempel. Ya, dan ini menu-menunya, silakan dilihat. Yeah. Kebab lebih besar, lebih mantap. Mari kita coba. Halo, Mas. Boleh dong satu. Apa yang enak ya? Apa yang laris biasanya di sini? Bukan laris, spesial aja, Mas. Spesial ya. Oke, boleh deh spesial satu ya. Spesial yang apa? Spesial pakai cinta. Hah? Spesial, yang spesial. Ya, kebab ayam sapi spesial keju telur. Ya, keju telur ya. Tumas ya. Ya, coba ya. Ini tuh, ini ya tumas ya. Ayam. Ya. Masnya punya uang nggak? Oh, saya banyak uang saya, Mas. Dari kapan jualan, Mas? Saya ini baru jualan dari 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu ya? Ya, tanggal 22 ya. Wih, mantap ini, Mas. Mas yang itu. Ini perlu dicoba ini. Perlu dicoba. Oh, ini kebabnya sapi aja ya? Bukan, kami ada ayam. Kebab ayam. Burger ada? Burger juga ada ya? Ada. Oh iya, nanti saya tak cobain ya. Oke. Untuk sementara ya kebabnya aja dulu. Iya. Karena uangnya kurang ya. Karena enggak ada uang. YouTuber pemula ini. Ini. Nice. Ini YouTuber pemula ini. Oh, ini dagingnya, Mas ya? Iya, ini dagingnya. Oh, ini dagingnya. Ini yang putih ini daging apa ini? Daging ayam. Daging. Oh, daging ayam. Kok kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak burgernya? Burger apa sih tadi pesan? Kalau burgernya boleh pilih, Mas. Hah? Kalau burgernya boleh pilih. Enggak, kebabnya. Oh, kebabnya. Kebab ayam kan? Ayam. Bukan. Ayam sapi. Anjay. Sapi. Anjay. Sorry. Sorry, Mas. Gak apa-apa kan? Sering-sering. Gak apa-apa kan? Sering-sering aja kayak gitu ya. Oke. Sapi. Kan jadi ayam. Jadi ayam. Kenapa? Saya udah punya ayam soalnya di rumah. Kalau saya makan ayam tuh teringat ayam saya yang di rumah, Mas. Jadi sayanya kasihan gitu kalau makan ayam. Tuh. Kompornya. Siap. Itu apanya, Mas? Telurnya ya. Ini namanya sapi bertelur, Mas. Sapi bertelur. Sapi sapi tapi bertelur kan. Iya. Siap. Ini dalam satu hari berapa biasanya, Mas? Dapatnya? Satu, Mas. Lumayan. Pak.
Punya saya sudah selesai guys. Mari kita coba dan kita cicipi. Enak bro. Ya. Satu mana cukup. Ya, nanti mungkin saya akan beli dua. Kita cobain dulu ya. Buka dulu. Ini ditarik ini ya. Wow. Nice. Sadis. Mantap, bro. Oke. Pokoknya ini recommended banget. Kalian kalau mau kebab ini, alamatnya cari di bawah ya di deskripsi. Makan lagi, coy. Banyak enak banget. Harganya gak terlalu mahal, cocok buat anak. Ya cocok buat anak kos, ya anak SMP SMA, anak sekolah lah, anak pelajar lah. Bisa kok nikmatin. Oke, jangan lupa mampir ke Point Kebab. Lebih besar, lebih mantap.